Stasiun Besar Kediri telah melayani pemesanan tiket kereta api untuk mudik Hari Raya Idul Fitri sejak 1 Maret 2018 lalu. Tiket kereta api ekonomi jarak jauh Berantas habis terpesan untuk pemberangkatan mulai H-10 atau 5 Juni 2018 hingga H+2 Lebaran pada 17 Juni 2018 mendatang. Tiket yang habis lainnya pada kereta api Matar Maja untuk pemberangkatan H-10 hingga H+2 Lebaran dan tiket kereta api Majapahit habis untuk pemberangkatan pada hari H Lebaran. Sementara untuk tiket kereta api komersial masih tersedia di stasiun maupun di outlet yang ditunjuk PT Kereta Api Indonesia. Wakil Kepala Stasiun Besar Kediri, Nanang Jantan Parikesit mengatakan, pada momentum mudik lebaran PT Kereta Api Indonesia menerapkan sistem batas atas untuk harga tiket kereta api komersial hingga terjadi perubahan tarif, sedangkan untuk kereta api PSO alias subsidi hingga tiketnya tidak berubah. Untuk pelayanan mudik lebaran, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan bisa memberikan fasilitas tambahan berupa perluasan ruang tunggu tambahan agar dapat menampung jumlah pemudik dari stasiun Kediri. Dan dari PT Kereta Api akan menyediakan kereta tambahan seperti lebaran sebelumnya yang akan insya Allah akan dimulai 1 bulan sebelumnya. Dalam menyambut mudik dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 15 sampai 16 Juni 2018, Stasiun Besar Kediri yang berada di daerah operasional atau Daop 7 Madiun berbenah. Stasiun mempersiapkan sebuah ruang tunggu tambahan yang lebih luas serta mengoperasionalkan kereta api tambahan. Di antaranya ada kereta api Berantas tambahan jurusan Blitar Pasar Senen, Matar Maja tambahan jurusan Malang Pasar Senen, dan Gaya Jana tambahan jurusan Malang serta Gambir. Unggul Dicayono, Muhammad Zainur Rafi, JTV.